Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini akan membahas tentang weton istimewa yang takdirnya menjadi penguasa dan orang sukses menurut primbon Jawa dan ilmu Titen. Weton yang memiliki nilai tertinggi biasanya ia lebih memiliki kekuasaan, keberhasilan, dan mampu mengangkat derajat keluarganya. Siapa sajakah mereka? Monggo disimak, barangkali weton yang Anda miliki sama dengan yang saya bahas kali ini. Muki Rahayu Sagung Dumati. Weton dengan nilai neptu terbesar selalu diramalkan menjadi pemenang pada segala tantangan dan menjadi penguasa. Dan kali ini, neptu terbesar yang ditakdirkan sebagai orang sukses menurut primbon Jawa adalah pasangan rahim. Namun sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, silahkan Anda like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan inilah weton dengan pasaran pahing dengan neptu besar yang ditakdirkan sebagai orang sukses menurut primbon Jawa. Yang pertama, Rabu Pahing. Orang yang sukses diramalkan dengan pasaran pahing dengan jumlah neptu 16 adalah neptu yang dimiliki oleh weton Rabu Pahing. Ia dianggap memiliki nilai neptu yang tinggi dan mungkin menjadi penguasa. Penguasa yang bijak dan pemimpin yang adil akan terlihat dari mereka yang memiliki weton Rabu Pahing. Cerdas dalam bertindak sesuai dengan kondisi yang terjadi adalah keahlian seseorang yang berweton Rabu Pahing. Mereka yang memiliki weton Rabu Pahing adalah mereka yang mampu mengevaluasi secara adil kepada teman-temannya dan memberikan solusi yang cemerlang dan efektif. Dasar itulah yang membuat ia patut menjadi pemimpin dan penguasa yang bijak. Yang kedua, ada Sabtu Pahing. Mereka yang memiliki weton Sabtu Pahing dengan jumlah neptu 18 ditakdirkan sebagai penguasa dalam bidang yang digelutinya. Sebab menurut kitab primbon Jawa, neptu weton Sabtu Pahing yang berjumlah 18 ini adalah angka tertinggi dari semua neptu yang ada. Bukan hanya memiliki neptu dengan angka tinggi yang membuat dia menjadi sukses, tapi sifat mampu memotivasi dirinya sendiri mendorong mereka yang memiliki weton Sabtu Pahing dikenal dengan orang yang sukses dalam bidang apapun. Apalagi karakter yang tidak mudah menyerah dari watak kelahiran Sabtu Pahing membuat dia terus-menerus menjadi seseorang pemenang dalam segala kompetisi. Dari sisi rezeki, weton Sabtu Pahing selalu berkecukupan. Apa yang dikerjakan selalu mendapatkan keberuntungan. Di mata orang lain, weton ini sangat mulia, lantaran mereka kerap membantu sesamanya. Kemuliaan atas budi luhur sifatnya itu tak lepas dari pengaruh naungan dadi kayu, yakni yang mempunyai arti selalu beruntung dan mendapatkan kemuliaan di dalam hidupnya. Orang yang lahir dengan weton Sabtu Pahing berada di bawah naungan bumi kapetak. Cirinya, mereka punya kesetiaan dengan pekerjaan. Tak hanya itu, weton Sabtu Pahing cenderung optimis, sangat tekun dan pekerja keras dalam mewujudkan ambisinya. Weton Sabtu Pahing pantang menyerah dan berusaha untuk mencapai keinginannya. Kemudian, jika dilihat dari segi kehidupan keluarga, para orang tua
yang memiliki anak Sabtu Pahing patut bangga, karena ia dikenal membawa keberuntungan dan harta yang melimpah. Maka akan mudah bagi orang tua untuk mencari nafkah atau rezeki bagi keluarga. Demikianlah penjelasan tentang weton istimewa yang takdirnya menjadi penguasa dan orang sukses menurut Primbon Jawa dan ilmu Titen. Semoga dapat menambah wawasan dan motivasi untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.